Ginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang memiliki andil besar terhadap perkembangan dakwah Islam yang dibawa oleh Baginda Rasul. Beliau adalah Dihyah Al-Kalbi. Mungkin tokoh yang satu ini kurang akrab di telinga kita ya. Tetapi siapa sangka bahwa Dihyah Al-Kalbi ini sahabat Baginda Rasul yang sudah banyak membantu dalam dakwah Baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, Dihyah Al-Kalbi ini termasuk salah seorang as-sabiqun al-awwalun ya, orang-orang yang pertama-tama kali masuk ke dalam agama Islam. Secara fisik, Dihyah Al-Kalbi ini termasuk orang yang sangat memiliki paras yang begitu tampan. Sehingga kalau dia berjalan di lorong-lorong kota Madinah, itu banyak sekali perempuan-perempuan Madinah yang curi-curi pandang. Sangat begitu elok dan tampan. Bahkan ada ahli sejarah mengatakan bahwa Dihyah Al-Kalbi ini orang yang paling tampan di kota Madinah. Sedangkan Nabi Muhammad adalah orang yang paling tampan di kota Mekah. Jadi kalau dua orang ini berbincang-bincang, baginda Nabi dengan Dihyah Al-Kalbi ini berbincang-bincang, dari kejauhan adalah seperti orang tampan yang sedang berkumpul, dua cahaya. Ada seperti dua cahaya. Jadi yang satu Rasulullah tampan mewakili kaum muhajirin, sedangkan Ad-Dihyah Al-Kalbi ini orang yang tampan mewakili kaum ansar. Jadi perpaduan antara kaum muhajirin dan kaum ansar, yaitu baginda Rasulullah dengan Dihyah Al-Kalbi, sangat begitu tampan dan elok. Bahkan ada satu riwayat yang mengatakan bahwa malaikat Jibril seringkali datang menemui baginda Rasul dengan menyerupai wajah Dihyah Al-Kalbi. Jadi satu hari ada satu kisah, Nabi sedang berbincang-bincang dengan Ummu Salamah ya. Sedang berbincang-bincang, kemudian datang seorang laki-laki tampan ya, mirip Dihyah Al-Kalbi. Kata baginda Rasul, "Hai Ummu Salamah, kau tahu tidak seorang pria tadi yang menemuiku?" "Tahu ya Rasulullah." "Menurutmu siapa dia?" "Dia adalah Dihyah Al-Kalbi ya Rasulullah." "Dihyah Al-Kalbi?" "Iya." "Siapa yang tidak tahu ya Rasul? Dia kan pria yang sangat tampan di kota Madinah ini." "Oh begitu, iya. Kau enggak tahu ya?" "Apa ya Rasulullah?" "Yang tadi baru datang kepadaku, berbincang-bincang kepadaku, wahai Ummu Salamah, bukan Dihyah Al-Kalbi." "Lalu siapa ya Rasulullah?" "Dia adalah Malaikat Jibril." "Malaikat Jibril?" "Betul." "Ah, tidak, Dihyah Al-Kalbi." "Iya memang. Tadi Jibril datang kepadaku dengan dia menyerupakan dirinya seperti Dihyah Al-Kalbi." Subhanallah ya. Sampai dari tampannya Dihyah Al-Kalbi, malaikat Jibril seringkali datang menemui baginda Rasul dengan menggunakan paras Dihyah Al-Kalbi, menyerupakan diri menjadi Dihyah Al-Kalbi, saking tampannya. Dan itu sering sekali ya, Jibril sering sekali datang kepada baginda Rasul dengan wujudnya menjadi manusia yang parasnya dimirip-miripkan dengan Dihyah Al-Kalbi. Tentu ini merupakan bagian dari karomah, kemuliaan dari sahabat Dihyah Al-Kalbi ini. Nah, padahal Dihyah Al-Kalbi ini awalnya seorang raja ya, seorang raja di kalangan Arab ya, masyarakat Arab. Tapi raja-raja kafir. Raja kafir. Nah, di awal-awal perkembangan Islam, Nabi sangat mengharapkan ya, masuk Islamnya Dihyah Al-Kalbi ini. Jadi baginda Rasulullah sering sekali berdoa, "Ya Allah, masukkanlah Islam di hati Raja Dihyah Al-Kalbi ini." Karena dia
membawahi 70 keluarga. Kalau dia masuk Islam, maka semua keluarganya yang banyak itu, 70 itu, akan ikut masuk Islam. Ya Allah, tanamkan Islam di hati Raja Dihya Al-Kalbi. Nah, kemudian Allah pun mengabulkan doa dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah memberikan hidayah kepada Raja Dihya Al-Kalbi ini sehingga masuklah Islam di hatinya. Nah, selepas salat subuh, Allah Subhanahu wa taala memberikan wahyu kepada baginda Rasulullah, memberikan tahu, "Hai Muhammad, sesungguhnya permintaanmu aku kabulkan. Orang yang engkau harapkan masuk ke dalam Islam, kini dia telah menyerahkan diri untuk masuk ke dalam Islam. Dihyah Al-Kalbi, orang yang engkau harapkan agar dia menjadi pengikutmu, telah aku tanamkan Islam dalam hatinya." Rasulullah sangat gembira mendengar kabar ini. Karena apa? Ini orang yang sering sekali baginda Rasul sebutkan dalam doanya agar Allah memberikan Dihya Al-Kalbi ini cahaya Islam. "Wahai Muhammad, saat ini Dihya Al-Kalbi sudah aku tanamkan Islam," kata Allah. "Sebentar lagi dia akan datang menemuimu untuk membaiatkan diri." Nah, akhirnya beberapa waktu yang berlalu, ada datang kabar bahwa Dihya Al-Kalbi sedang berjalan menuju rumah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ketika ada sahabat yang memberitakan, "Ya Rasulullah, iya. Dihya Al-Kalbi sudah hampir sampai." Baik. Nabi dengan begitu gembira luar biasa sampai-sampai sorban yang di pundaknya Nabi hamparkan itu. Dihamparkan di tanah sebagai wujud penghormatan dan Nabi sangat memuliakan beliau. Dihamparkan tuh sorban di tanah ya untuk diinjak oleh Dihya Al-Kalbi. Begitu datang Dihya Al-Kalbi ini melihat begitu luar biasa ya, penyambutan dari baginda Rasulullah. Begitu luar biasa penghormatan yang diberikan oleh baginda Rasulullah kepadanya. Kaget luar biasa Dihya Al-Kalbi. Kemudian sorban yang Nabi hamparkan di tanah diambil olehnya dan dicium. Dicium luar biasa. Kata baginda Rasul, "Selamat datang wahai Dihya Al-Kalbi. Assalamualaikum ya Dihya Al-Kalbi." "Waalaikumsalam ya Rasulullah, aku datang ke sini ingin membaiatkan diri. Aku ingin masuk ke dalam Islam." "Baik. Dengan senang hati wahai Dihya Al-Kalbi, aku menyambut kedatanganmu untuk masuk ke dalam golonganku. Kau termasuk orang yang beruntung. Allah telah menanamkan akidah dalam hatimu. Allah menumbuhkan iman dalam hatimu. Allah memberikan kau anugerah Islam. Selamat datang, kau orang yang beruntung." "Wahai Rasulullah, iya. Aku ingin masuk Islam, lalu bagaimana caranya? Apa yang harus aku lakukan?" "Baik. Kau harus mengucapkan dua kalimat syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah." Maka dengan bimbingan baginda Rasul, Dihya Al-Kalbi pun mengucapkan dua kalimat syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Resmilah Dihya Al-Kalbi ini menjadi seorang muslim. Kemudian, "Ya Rasulullah, kau telah mengantarkan aku kepada kedamaian." Dipeluk oleh baginda Rasul, kemudian menangis Dihya Al-Kalbi ini. Berurai air mata. Nabi kemudian bertanya, "Wahai Dihya Al-Kalbi, engkau menangis?" "Iya ya Rasulullah, kenapa engkau menangis? Mestinya kau berbahagia. Kau telah diberikan hidayah oleh Allah menjadi pengikutku, menjadi ahli surga. Kenapa engkau menangis? Apakah engkau menyesal kau telah masuk ke dalam agama Islam?"
Tidak ya Rasulullah, aku enggak menyesal. Lalu kenapa? Ya Rasul, sesungguhnya aku ini orang yang paling banyak berdosa. Begitu banyak dosa yang setelah aku lakukan ya Rasulullah, apakah Allah ampuni? Kata baginda, memangnya kau berbuat dosa apa wahai dia Al-Kalbi? Ya Rasulullah, aku memiliki 7 anak perempuan. Iya, kemudian sebagai seorang raja Arab, aku malu kalau kemudian punya anak perempuan dan punya menantu yang bukan dari kalanganku. Aku enggak mau ketika ada laki-laki ditanya kau siapa, aku adalah menantu dari dia Al-Kalbi. Aku enggak mau. Aku enggak mau anak-anakku menikah dengan rakyat jelata. Sehingga daripada aku menanggung aib dan malu, 7 anakku perempuan semuanya aku bunuh. Kau bunuh, aku bunuh ya Rasulullah dengan tanganku sendiri. Dan saat ini aku sangat menyesal. Aku saat menyesal ya Rasulullah, apakah kalau aku bertobat saat ini, Allah akan ampuni dosaku? Mendengar ini, Nabi pun tertegun dan bingung. Dalam hatinya, Masya Allah, ya, dia luar biasa dosanya. 7 anak perempuannya dibunuh. Ini sudah kelewat besar dosanya. Tertegun Nabi itu senang gitu. Kemudian dalam tertegunnya itu malaikat Jibril datang atas perintah Allah. Malaikat Jibril membisiki baginda Rasul, wahai Muhammad, sesungguhnya Allah telah menerima taubat Dihyah Al-Kalbi. Allah mengampuni dosanya. 40 tahun dia menjadi seorang yang kafir, Allah ampuni. 40 tahun dia sudah syirik kepada Allah, Allah ampuni. Karena dia telah mengucapkan 2 kalimat syahadat, sehingga dengan dia bersyahadat maka dosanya 40 tahun lenyap. Termasuk dosa dia membunuh 7 putrinya sendiri. Kemudian baginda Rasul, ya Allah, engkau maha pengasih, engkau maha pengampun taubat, ya Allah. Kau benar-benar telah menghapus dosa dia Al-Kalbi. Begitu besar dosanya dia, tapi engkau ampuni karena dia telah mengucapkan 2 kalimat syahadat 1 kali saja. Artinya umatku, jika dia mengucapkan 2 kalimat syahadat berkali-kali dalam hidupnya, bahkan dia mengucapkan dalam sholatnya bersyahadat selama 5 kali, berarti dia, mereka kaumku, umatku akan diampuni. Tentu wahai Muhammad, Dihya Al-Kalbi mengucapkan 2 kalimat syahadat 1 kali saja, dosanya 40 tahun dia kafir, 40 tahun dia syirik, Allah ampuni. Bahkan 7 anak perempuan yang dia bunuh, Allah pun ampuni. Lah bagaimana kalau kita, umatnya baginda Rasul, yang setiap hari mengucapkan 2 kalimat syahadat? Nah kemudian masuklah Islam dalam hati Al-Kalbi. Wahai Dihya, gimana ya Rasulullah? Sesungguhnya telah datang wahyu kepadaku. Ya bagaimana? Engkau telah diampuni oleh Allah dosanya. Wow, girang luar biasa nih Dihya. Girang luar biasa, gembira sekali mendengar berita itu. Karena pikir dia, dosa membunuh 77 anak perempuan itu sudah kelewat besar. Ditambah lagi dia 40 tahun menjadi seorang kafir. Tetapi itulah seorang mu'alaf ya. Istimewa mu'alaf itu, dia 40 tahun, 50 tahun, bahkan seumur hidup dia menjadi orang yang kafir, orang yang menyekutukan Allah, tapi di sisa umurnya dia bertobat, dia masuk Islam, maka dosa masa lalunya dihapus oleh Allah. Pemutihan ya. Allah anggap itu dosa yang sudah tidak berbekas lagi. Allah ampuni itu sama sekali tanpa adanya dosa yang membekas. Itu orang yang mu'alaf. Pun demikian di Al-Kalbi ya, diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Nah mendengar kabar ini, senanglah di Al-Kalbi.
Kemudian ya Rasulullah, saat ini aku akan membantu dakwahmu wahai Rasulullah. Perintahkan kepadaku, apapun akan aku lakukan demi untuk perjuangan dakwah Islam. Nah, saat itu kemudian Diyya Al-Qalbi kebetulan masuk Islamnya sebelum perang Badar ya. Karena dia baru masuk Islam, dia belum bisa ikut perang Badar, tapi di perang-perang yang berikutnya ada perang Uhud, perang Khandaq dan sebagainya, Diyya Al-Qalbi adalah sahabat Nabi yang melepas kerajaannya menjadi sahabat baginda Rasul, dan dia berjuang melewati berbagai macam peperangan. Inilah yang kemudian beliau termasuk orang yang baginda Rasul muliakan. Dari tampannya, dari silsilahnya, dan dia juga termasuk orang yang pandai berbicara. Seorang yang orator. Sehingga ketika sudah masuk menjadi agama Islam ini, baginda Rasul memberikan tugas yang sangat mulia kepada Diyya Al-Qalbi untuk memberikan surat kepada Raja Romawi ya, Heraklius, Kaisar Romawi yang kafir ketika itu. Nah, Diyya Al-Qalbi diberikan mandat dan amanat, wahai Diyya, ada tugas penting buatmu. Apa ya Rasul? Kau datang ke Kaisar Romawi Heraklius, sampaikan nih surat ajakan masuk Islam. Baik ya Rasul. Wah, sangat gembira itu. Disambut dengan gembira tugas mulia itu, Diyya Al-Qalbi sangat semangat, yang memacu kudanya pergi menuju istana Raja Romawi ya, Kaisar Heraklius. Sampai di istana Raja Heraklius ini, turunlah Diyya Al-Qalbi menyampaikan, wahai tuan Raja Romawi, ini ada surat. Dari mana ini? Dari Muhammad. Muhammad siapa? Muhammad Rasulullah. Beliau seorang nabi, seorang utusan Allah, dan mengajak tuan untuk masuk dalam agama Islam. Ini suratnya. Ketika dibuka suratnya, di situ ada ajakan baginda Rasulullah, wahai Kaisar Romawi Heraklius, taubatlah kau kepada Allah, tinggalkan dosa, masuklah engkau ke dalam agama Islam, agar engkau selamat di dunia dan di akhirat. Tertanda Muhammad Rasulullah, stempel. Kagetlah ini Raja Romawi ini. Wahai tuan, Anda utusan Muhammad? Betul. Siapa nama Anda? Nama saya Diyya Al-Qalbi, wahai tuan. Diyya Al-Qalbi, betul. Boleh saya bertanya? Boleh, wahai tuan. Itu Muhammad itu dari mana dia? Dia awalnya dari Mekah, tuan. Datang ke Madinah, kemudian beliau menetap di Madinah menjadi penyebar agama Islam. Dia merupakan Rasulullah, utusan Allah untuk mengislamkan seluruh manusia sedunia, mengislamkan manusia seluruh alam ini. Saya ingin tanya, dia itu seperti apa wataknya? Apakah dia orangnya pemarah? Oh tidak. Muhammad orang yang sangat lembut, tuan. Sangat lembut? Iya. Sangat lembut, sangat sopan, dan sangat baik hati. Gak pernah sombong, tuan. Dan dia sangat jujur. Dari kecil dia al-amin, tidak pernah berbohong. Dan saya yakin, seyakin-yakinnya, dia adalah nabi akhir zaman, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, kalau begitu akan aku pikirkan ya. Aku enggak bisa sekarang menyampaikan keputusanku, akan aku rundingkan dulu dengan keluargaku ya. Anak istriku. Baik, tuan. Nah, terima kasih kau sudah mengajakku. Aku berikan kau hadiah. Nah, di Al-Qalbi kemudian diberikan hadiah istimewa tuh, kain mahal, baju yang mewah ya, emas, intan, permata. Ini aku bawakan untukmu sebagai terima kasih. Kau telah datang jauh-jauh dari Madinah ke sini untuk menyampaikan surat ini, mengajakku masuk dalam agama Islam. Nanti aku pikirkan, aku akan rundingkan dengan keluargaku. Nanti satu saat aku akan datang menemui Muhammad. Baik, tuan. Diyya Al-Qalbi pun pulang dengan membawa hadiah yang istimewa. Namun sayang, ketika beliau pulang di tengah jalan, dicegat oleh perampok. Perampok, dirampoklah semua yang dibawa oleh Diyya Al-Qalbi. Karena beliau sendirian,
tidak berdaya menghadapi para perampok yang begitu ganas merampas dan meminta semua hadiah dari Raja Romawi ini. Mendengar berita ini, Rasulullah kemudian memerintahkan Zaid bin Haris untuk menumpas perampok ini. Akhirnya dengan membawa beberapa pasukan Islam, ya, pasukan Muslim, datanglah ini Zaid bin Haris, ya, menemui Diyya al-Kalbi yang sedang disekap oleh para perampok. Terjadilah pertempuran hebat di situ, ya, antara kelompok perampok dengan kaum muslimin yang dibawa oleh Zaid bin Haris, tetapi dimenangkan oleh Zaid bin Haris. Pulanglah Diyya al-Kalbi sampai di kota Madinah. Beliau oleh baginda Rasul, ya, diberikan penghormatan yang begitu mulia, ya, karena sudah memberikan surat istimewa untuk Raja Kaisar Romawi Heraklius. Inilah salah satu perjuangan dari Diyya al-Kalbi.